Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pagi ni saya nak tunjuk cara macam mana nak pasang zip sorok. Okey, saya dah letaklah dia dekat sini. Lepas tu ni, zip tu kan macam ni kan? Ya, saya tunjuk. Zip tu macam ni kan? Belah atasnya rata, belah bawah dia yang macam timbul kan? Okey, kita buka macam ni. Kita kena buka dia. Bila buka, bila nak pasang tu, kita pastikan dia dalam keadaan terbalik. Ada badan yang betul, yang ini terbalik. Supaya yang ini, hujung dia ni pandang menghadap ke bahagian tepi kain. Okey, dia akan menghadap pada tepi kain. Okey, cuba kita tengok ya. Bila kita dah tekan dia dekat situ, ni gigi dia ni, track dia ni, kita kena bukakan dia. Nampak tak saya buka dia macam ni? Kita buka dia. Kita akan tekan dan kita akan lalu pada tengah-tengah ni. Ni, tepi track dia ni. Okey. Tengok ya. Ni saya dah tekan dan saya dah buka lah. Sebab dia nak tekan tu mesti kat masuk kat bawah. Okey. Buka eh. Buka. Bila anjala buka. Sampai habis baru kita tengok macam mana hasil dia. Tak apa, tak perlu laju-laju. Cool and steady. Okay, ni macam ni. Makin nak ke hujung, makin kita tarik dia ke tepi. Okay. Ini sebab saya tak ada zip 10 inci. Saya ada cuma zip 22 inci. Saya beli masa 11-11 hari tu. Okey, tak apa. Itu abai. Okey, saya akan jahit tekat ni je. Okey, sikit. Okay, tengok ya. Saya buat dia ni jarak dia macam ni setengah inci je. Yang pengeras dia ni kan, ni pengeras dia ni, yang penahan zip tu tak nampak eh. Tak, kalau tengok saya nampak tu warna putih yang penahan zip supaya tak terkeluar tu. Daripada situ ke tepi ni setengah inci, sebab ni nanti ni tengkuk kan. Kita akan tampal pula tengkuk. Jadi nanti dia akan melipat macam tu, dia betul-betul dekat hujung. Dan boleh juga kalau korang nak bagi ni yang penahan ni ngam-ngam dekat tepi, dekat tepi sekali ni. Dan nanti bila korang nak bubur pelapik tengkuk tu, ini akan terbuang lah, kita gunting je. Sebab kadang-kadang ni kalau terkena pada jarum pun patah juga. Okey. Dan bila kita lipat tu pun dia akan lagi cantik lah. Tapi saya buat macam ni, jadi dia akan duduk dekat bahagian dalam. Macam tu lah. Okey, mari kita tengok. Kita tutup zip ni. Sekejap. Saya tutup zip ni. Saya dah jahit sebelah tadi. Okey. Dah
dapatlah hasilnya. Okey. Bila time kita nak pasang dia tu, kita kena banyaklah berfikir juga. Kadang-kadang takut nanti kita terbalik arah. Terutamanya kain kosong macam ni. Ha. Jadi bila ni kita fikir dulu mana yang bahagian betul, zip tu akan berada dalam keadaan kain yang betul tapi dia zip terbalik. Ha, macam tu ya. Okey. Okey, pada penghujung zip tu ya, nanti ni. Okey, pada penghujung kita tak boleh jahit zip sorok hingga ke hujung dia ya. Ni kan kita tak boleh sampai habis. Jadi kita terbalikkan ni kita tengok. Ni. Nampak kan ada bahagian yang masih terbuka. Jadi dekat sini kita gunakan tapak sebelah. Okey. Tak nampak ya. Tapak sebelah ni kita pun bagi betul keadaan bulan bawah ni. Betulkan dia supaya dia center lah. Agak-agak lah. Kalau dah tanda lagi cantik lah. Okey. Ni buat macam ni. Tolak ke tepi. Bawah pun pastikan semua ke tepi lah. Tertutup macam tu. Jangan tertindih pula. Okey. Macam ni. Pergi dekat hujung daripada jahitan tadi. Atau naik sikit ke atas dia. Tak perlu tepat sangat ke bawah untuk petapa ya. Dekat dah apa pun habis jahitan tadi. Lepas tu kita pergi tekan dia. Kita nampak sangat. Nampak tak? Oh. Nampak ya? Terlalu bercahaya ke mana ni? Okey. Ni. Lipat dia betul-betul bagi jumpa pertengahan dia tu. Kita pun tekan dekat tepi dia tu. Dan kita zas nampaknya. Kita jahit membucu lah. Supaya dia bukanlah ke tengah eh. Tengah sikit. Saya suka jahit dia jadi lebih panjang macam ni. Saya tak ada return kat situ ya. Dan gunting dia dekat ujung lah sikit. Dia kan jadi macam tu. Macam ni lah. Ni. Ni dah tengah dah ni. Nanti bila kita dah siap tu, kita iron lah dia. Kita iron dia, dia akan tertutup lah. Tak nampak yang saya dah sikit sangat. Okay, tapi kalau korang jahit, pastikan dia betul-betul lah ngam, tak terkena jahit tepi dia. Jadi korang dah jahit tu, iron ni baru dia akan jadi cantik nampak kemas lah. Tekan yang ini pun dah tutup. Tutup zip ni. Tekan dia. Baru dia nampak lebih kemas. Lepas tu boleh pasang tengkuk, pelapik tengkuk dekat atas ni eh. Yang line yang saya cakap tadi tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng. Sekian dulu dari saya, Sima Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.